Jadi dekat bahagian kiri saya, saya ada Redmi 5 Pro. Dan bahagian kanan saya, saya ada Vivo S1. Jadi yang mana lebih laju? Jom kita test. Jadi sebelum kita test, kita nak buang dulu semua apps dekat bahagian belakang. Jadi kita check balik, clear ke tak? Okey, kedua-duanya clear. Jadi kita mula dulu dari kita buka kamera. 1, 2, 3. Jadi kamera Vivo X1 lebih pantas. Okey. Jadi kat bahagian belakang kita dah ada satu apps iaitu kamera. Jadi kita buka pula Play Store, mana lebih laju. Okey, lebih kurang je kedua-duanya. Okey, tak apa, tak kisah. Untuk pengetahuan anda, saya connect dekat Wi-Fi yang sama, yang mana ini Redmi 5. So, okey, yang ini pun Redmi 5 Quad Series. Jadi tak ada masalah lah. So, kita dah ada buka dua apps. Kemudian kita buka pula dia punya apa yang sama lagi eh. Kita letak game pula. Kita test pula PUBG. 1, 2, 3. Okey, yang ni dia start dulu. Yang ni dia masuk game space. Jadi kalau masuk game space tu mungkin agak lewat ke macam mana? Jom kita tengok. Jadi kedua-duanya tengah running. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Oh, nampaknya Redmi 5 Pro loading dulu daripada banding dengan Vivo S1. So tengok mana sampai dulu kat login page. Tengok Redmi 5 Pro lebih pantas sebenarnya berbanding dengan Vivo S1. Tak salah saya, Vivo S1 ni pun ada game space dia tersendiri. Tapi tak tahulah sebab apa dia tak terus play kan. Okey, sekarang kita dah ada tak silap saya 3 apps di background. Jadi kita nak test pula seterusnya. Kita main ML dan mula. Okey. Dia masuk game space untuk Vivo S1. Menarik. Jadi kedua-duanya tengah loading. Mari kita tengok mana yang akan menang. Oh, Vivo S1 loading dulu. Tapi taklah jauh sangat dengan Redmi 5 Pro. Tak pastilah, mungkin sebab Redmi 5 Pro ni saya dah set up, jadi mungkin dia akan lambat. So kita teruskan dengan game seterusnya iaitu Asphalt 9. Test. Okey, yang ini kedua-duanya macam tak masuk pun game space. Dia memang kat luar ke macam mana kan, saya tak pasti. Jadi kita tengoklah siapa loading dan siapa yang menang. Vivo S1 loading dulu. Okey. Tak apa, kita tunggu. Macam Redmi 5 ni nak kejar Vivo S1. Tengok. Anda tengok screen dia lebih cantik. Anda tengok dia punya warna kan. Sebab dia super AMOLED. Yang ni IPS LCD lah. Dia agak gelap sikit lah. Tengok. Walaupun Vivo S1 dah menang tadi, tapi Redmi 5 Pro mengejar Vivo S1. Saya guna Wi-Fi yang sama, jadi tak ada masalah dari segi internet sebenarnya. Okay, jadi cepat skip Vivo S1 bila kau nak habis. Cepat sikit Vivo S1. Okey, dia dah keluar. Sekarang Asphalt 9 pun dah buka. Game yang dia tunggu-tunggu ialah Call of Duty, game yang terbaru. Jadi jom kita start. So kedua-duanya juga tak masuk game space. So bagi saya ini ialah benda yang boleh dikatakan agak fair lah. Jadi kita tengok Vivo S1 dia loading dulu berbanding dengan Redmi 5 Pro. Tapi mana habis dulu, yang itu yang penting. Vivo S1 pula menang kali ni. Tapi tengah masuk login account. Yang ni baru nak start. Dia lambat sikit kecap. Vivo S1 masuk account dulu berbanding dengan Redmi 5 Pro. Jadi Redmi 5 Pro ni agak lewat. Ya, dia akan masuk jugalah. Tapi itulah, bukan semua game mereka laju dan bukan semua game akan ada prestasi yang sama. Jadi bagi saya susah jugalah nak tentukan mana yang lebih baik. Jadi sekarang kita nak test apps background dia. Dia save ataupun tak. Kita tengok kedua-duanya ada benda yang sama. Jadi kita buka kamera dulu. Okey, yang ni save. Yang ni macam dia loading balik. Okey, tak apa. Kita test dengan apps lain. Kita test dengan Play Store. Alright, Play Store 1, 2, 3. Okey, Play Store dia simpan. Not a problem. Kita buka PUBG Mobile. Yang ni dia save, yang ni dia restart balik. Aduh, Vivo S1. Adakah disebabkan 6GB RAM dia restart balik? Saya pun tak sure lah. Tapi itulah, Redmi 5 Pro ni agak bagus juga untuk PUBG dia sebab dia save. Kita tengok Call of Duty, adakah kedua-duanya save ataupun tidak? Tak. Keduanya save untuk Call of Duty. Jadi bagi saya, Redmi 5 Pro ni lebih kepada multitasking dan Vivo S1 ni masih lagi okey kat sebenarnya. Dia boleh menang juga sebenarnya.
Tapi untuk beberapa apps lah, dia loading dengan laju. Dengan Redmi 5 Pro ni ada juga apps loading dengan laju, tapi tak semua. Jadi bagi saya, kalau anda lebih sukakan multitasking, better go for Redmi 5 Pro berbanding dengan Vivo S1. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.